biasanya itu ada gula, ada semut, ada lampu, ada orang gitu kan. Ini namanya serangga-serangga itu we marani nggon padang loh. Nah ini sama, orang-orang itu biasanya berkerumun, dolanan sekak dan lain-lain di tempat-tempat yang terang. Kalau kemudian dilakukan pemadaman listrik, yang penting keamanan masih tetap dijaga, saya kira bagi kita itu sepakat saja. Baguslah, ada dua tujuan, membubarkan kerumun dan mengurangi beban PLN. Kalau yang di Malioboro kan dimatikan, tapi memang jalannya disekat. Kalau di Sleman kan di jalan-jalan umum juga, ruas utama akan dimatikan. Ini mungkin catatan Sleman mau mematikan, tentu ada kaitannya dengan Sleman memang akan melakukan penyekatan jalan. Ya, jadi Sleman memang sudah sampaikan ke saya kalau akan ada penyekatan jalan tertentu dalam rangka untuk mengurai kerumunan. Tapi mungkin yang akan dimatikan ya. Tapi keamanan juga harus terjamin ya. Iya, saya kira keamanan harus kita jamin, karena penerangan itu kan kecuali untuk keamanan jalan itu sendiri, biar jalannya kita, itu kan juga dari orang yang berniat jalan.